Hai, Assalamualaikum. Kami Medelen. Saya Azrai selaku rhythm. Dan saya Kit selaku vocalist. Saya Tok selaku pemain gitar. Saya Yu main drum. Saya Rizal main bass. Medelen sebenarnya ditubuhkan pada tahun 1998. 1998. So Medelen ni asalnya daripada line up yang lain. Lepas tu ada masalah dalaman sikit. So kita jumpa Datuk Rizal dengan Kit. So terhasillah Medelen pada tahun 1998. Kita terfikir nak buat comeback balik disebabkan sekarang kita makin tua. Jadi sebelum kita sampai time je lah, kita nak at least ada satu proper material. Kita orang ni tak pernah split, tak pernah berpecah lah. Kita orang ni pasal kuatnya pasal friendship lah. Friendship kita orang tak pernah lose contact, tak pernah ada masalah dalaman. Tapi kita orang pernah break sekejap kan, tak kan? Kita take a break lah. Take a break lah pasal masing ada family. Fokus masa depan masing-masing dulu. And then now by right, the whole Medelen punya member boleh dikatakan yalah, stable macam orang-orang biasa. Jadi bila kita rasa dah stable, kita nak start buat balik lah whatever yang kita tertinggal sebelum ni. Kalau nak ikutkan, sebenarnya Medelen hanya ada satu demo tahun 98-99 waktu tu dengan Wopi sama Zarul. And then selepas Zarul keluar, Kit masuk, kita ada satu album which kita split dengan band Flu. Waktu tu kita sign contract under MCT's record. So actually that's the only one yang proper record yang kita ada lah. Cakul tu sebenarnya kenapa kita revamp balik. Dulu Cakul tu relevan lah dengan orang kata dynamic style of playing dengan direction waktu tu lah. So sekarang dah 2021, so kita terfikir nak revamp balik. Mungkin dalam semua album yang kami, semua lagu yang pernah kami rekodkan dalam album split dengan Flu dulu, tak semua kita akan buat, tak semua kita akan revamp balik. Tapi Cakul kita ambil disebabkan Cakul antara orang kata pencetus Medelen untuk cipta lagu selebih-lebih. Itu antara lagu pertama Medelen yang pernah tercipta. Jadi itu antara kira kita punya apa, sentimental value lah. Down the
sini kita tempat kita melepak dan banyak terhasilnya band daripada BB, daripada kawan-kawan juga. Okay, BB scene start dia daripada kawan-kawan lah, which is semua kawan-kawan minat music. Then tapi kita kawan-kawan yang minat music pada different genre lah, tapi kita berkumpul pada satu tempat. Jadi bila hari-hari kita jumpa tu dia automatically jadi satu scene. So bila kita jadi satu scene, kita buat satu perancangan, buat macam satu community lah, which support masing-masing. Daripada scratch band-band BB yang sebelum ni saing-saing dengan kami tahun 1998 2009 tu adalah Flu, Rhythm Madness, Speed Machine, Mental Distortion. Mental Distortion, apa ni? All-Star 13. Banyak band lah. Lepas tu band kat BB pun bukan satu genre je, genre je. Semua kita ada. Kita community consist of banyak-banyak genre muzik lah, daripada punk rock, grunge, metal, sampai ke hip-hop kan? Hip-hop. Hip-hop yang represent BB dulu, Integrated Soul. Dan salah seorang daripada Integrated Soul punya member sekarang dah meninggal. Tapi dia antara band yang pengaruh besar jugalah. Band yang kita pernah collaborate kan? Kita pun pernah collaborate dengan dia. Hip-hop rock lah. Scene dulu lah, tahun 90-an lah dengan sekarang berbeza sangat. Dulu kita tak ada social media, so kita bergerak daripada scratch. Kita pass the info independent lah, from mouth to mouth tu. Kita pergi jumpa, kita bergaul and then kita berkenalan. That's why kita punya community besar. So kita berjumpa orang. So senang cakap, zaman dulu kira kategori kita cakap analog means kita bergerak secara physical. So dengan scene zaman sekarang berbeza. Sekarang untuk promote ataupun untuk meneruskanlah legacy band ke, ataupun untuk perjalanan band lah, semua melalui digital, which is more easier daripada zaman-zaman kita dulu lah. So agak berbeza. Cuma zaman sekarang dia punya peluang lebih besar dan lebih banyak lah daripada dulu. Agak struggle sikit lah. Mungkin zaman sekarang orang tak kenal Madeline yang dulu. So kita cuba memperkenalkan diri kita balik dan kita try reminiscence balik lah tahun 90-an daripada kami tak dikenali. Dan sekarang 2021 punya Madeline, kita cuba untuk kenalkan diri kita dengan staff-staff dan material yang baru lah. So budak-budak baru yang tak pernah kenal Madeline, please check us out. Page kami Madeline dan juga IG kami Madeline, MADHERLAND. InsyaAllah tahun ni kita cuba buat sebanyak mungkin material dan juga staff-staff lah. Oh.